Ini kan pertama balapan akan dimulai di sirkuit Sebring gitu ya. Sirkuit yang bisa dibilang belum familiar buat Sean. Karena kan di ajang yang pernah dia ikuti nggak ada nih sirkuit Sebring. Dan kemarin sempat nyoba di minggu lalu ya kalau nggak salah. 2 hari tes di sana. Kalau mungkin Kak Kumis ada komunikasi dengan dia, kira-kira apa yang jadi tantangan buat Sean. Terus bagaimana peluang Sean untuk bisa mencatatkan hasil baik nih di sirkuit ini. Yang pertama yang dirasakan Sean adalah environment di tim dulu. Jadi sebelum ke, kan gini, Sean itu kan adaptasinya ada banyak nih. Ya. Sebelum ke track Sebring, itu pertama dia harus kenal tim, karena Ya, timnya baru kan. baru betul. Walaupun beberapa beberapa engineer dia bilang dan mekanik itu Kenal udah ya. pernah Dia kerja sama pernah bareng F1 sama dia. itu dan kenal dan kerja sama mereka waktu di zaman F2 ya. Dan juga 2 rekan timnya baru, Ya. Reneras dan apa Robin dan Frings. Robin Frings ya dari itu juga apa namanya jangan dianggap enteng kan chemistry antara Pembalap kru kita bilang kru nih kru ya. kalau di WEC itu namanya kru kru itu susunan 3 pembalap ya Oke. tapi kalau kita melihat dari reportnya Sean mereka getting on well lah dengan saling getting on well saling apa cepat akrab cepat cair makan bareng seperti biasa gitu kan ngobrol bareng gitu kan dan mereka pembalap profesional jadi kita sama teman tahu yang penting mereka do the job aja, Ya. do the job begitu. Kalau tugas sudah dilaksanakan dengan baik, maka sudah sangat apa ya positif lah buat buat tim. Nah itu PR pertama Sean ya. Dan dia dibilang PR terbesar apa yang dirasakan adalah memang environment di WRT tim dan tim Jota dulu sangat beda. Perbedaannya memang ya plus minus lah ya, ada plus minus. Tapi dia bilang lebih happy dengan saat ini happy dengan tim WRT. Lalu nah, baru kita bicara Sebring. Sebring ini beberapa ini kan Sebring track boleh bilang track kuno nih. Kalau kita lihat itu beberapa sebagian aspal, sebagian lagi beton. Lintasannya ya. Wah, ada beton dan karena ini bekas ini airport juga, airport Perang Dunia Kedua. Oke. Jadi wajar kalau apa Materialnya istilahnya beton gitu ya. materialnya beton dan ada yang beberapa retak-retak ya, tapi karena ini sirkuit legendaris, mengklaim sebagai lahirnya balapan endurance itu di sini di Sebring ya. Jadi semua balap happy aja dan menariknya di Sebring ini itu nanti balapannya pertama ya sorry kita soal sirkuit dulu ya. Ini sebagian sirkuit itu lebar karena bekas apa parkir apronnya apa atau landas pacunya bandara kan, lebar gitu kan. Tapi sebagian lagi sempit. Sebagian lebar, sebagian lagi sempit karena itu nggak boleh make mistake di sini, nggak boleh kata Sean, nggak boleh bikin kesalahan di sini karena boleh dibilang curb-nya itu tidak seperti kebanyakan curb, curb itu apa ya batas pinggir track Pinggiran ya, ya, batas ya, ya, pinggir ya. track itu pinggiran track itu berbeda jauh dengan kebanyakan curb di sirkuit-sirkuit F1 modern. Nah itu banyak banget yang membuat Sean itu challenge plus. Bumpy-nya minta ampun, Oh, apa bergelombang ya. sangat bergelombang, bergelombang banget. Jadi benar-benar ini kita konsentrasi full ya. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.